Pasca banjir dan tanah longsor yang melanda 4 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Satuan Tugas Prajurit TNI Angkatan Darat dikerahkan untuk membantu warga membersihkan material lumpur dan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir. Pengerahan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana PRCPB TNI Angkatan Darat tersebut untuk membantu masyarakat dalam membersihkan material lumpur dan kayu berukuran besar yang menumpuk di kawasan rumah warga dan perkantoran. Material lumpur setebal 20 cm yang menumpuk dan kayu-kayu berukuran besar berserakan bawaan dari banjir dan tanah longsor yang terjadi akibat hujan deras yang panjang 5 hari lalu. Selain melakukan pembersihan material lumpur, sampah, dan kayu, Satuan Tugas TNI Angkatan Darat juga melakukan pembersihan dan perbaikan ruang kelas sekolah yang mengalami kerusakan akibat banjir. Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana TNI Angkatan Darat juga melakukan pelayanan kesehatan dan membuka dapur umum. Yang telah kami laksanakan berdasarkan perintah dari Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan, beliau memerintahkan untuk menurunkan peloton PRCPB Yonif 123 Raja Wali, dan sekarang kami melaksanakan pembersihan gotong royong bersama masyarakat untuk membersihkan lingkungan dan perumahan-perumahan yang ada di sekitaran bantaran sungai yang menjadi tempat bencana kemarin. Yang menjadi prioritas penanganan bencana sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Sumatera Utara yang kemarin melaksanakan kunjungan kepada kami, Bapak Gubernur memerintahkan untuk membersihkan tempat-tempat belajar, yaitu sekolah-sekolah. Sekarang yang telah kami data, ada 30 lokal sekolah yang harus dibersihkan, yang menjadi prioritas untuk penanganan bencana. Diperkirakan berapa lama TNI kemarin di lokasi bencana ini? Sesuai perintah, kita laksanakan dalam 7 hari. Banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, selain merusak puluhan rumah dan 9 warga dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Barus dan Kecamatan Andam Dewi, meninggal dunia. Bencana alam tersebut memaksa ratusan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kontributor Putma Suryadi, Edi Prambudi, N2S TV melaporkan.